秋叶，给你春花，给你你想要我都给你，将一半的回忆就地奉献，留一半。Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yeezy Fans dan pastinya hanya di channel Hongyi Rosie. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ringkasan kebetulan-kebetulan manis Yeezy atau Lee Hongyi Yolusi bulan September tahun 2023. Pada tanggal 14 September tahun 2023, Yolusi memperbarui doyin di mana dia mengunggah videonya. Yang mana dia menulis caption, sampai jumpa besok ditambah satu gambar hati berwarna ungu. Dan di hari yang sama, tanggal 14 September tahun 2023, Lee Hongyi juga memperbarui Xiao Hongsu di mana dia mengunggah satu fotonya. Dan Lee Hongyi tidak menulis caption apapun, hanya berupa gambar hati berwarna biru. Ya, di hari yang sama, Lee Hongyi posting menulis caption gambar hati berwarna biru dan Yolusi juga menulis caption dengan gambar hati berwarna ungu. Dan tahukah kalian kalau baju yang dipakai Yolusi dan Lee Hongyi warnanya sama? Dan mereka posting pada tanggal 14. Ya, 14 yang dalam bahasa Cina 1 disebut I penulisan Yi dan 4 disebut Se penulisan Si. Dan ini ternyata sesuai dengan postingan Yolusi pada tahun 2021 ya. Ketika Yolusi menulis caption, saya sangat menyukai elemen biru baru-baru ini. Si biru atau Lee Hongyi, dan Yolusi juga menulis caption Lulu pakaian pribadi ungu, si ungu Yolusi. Jadi fans Yeezy jangan sampai salah dan keliru ya, Yolusi sendiri yang menulis tentang biru dan ungu dari tahun 2021, dan saat itu Yolusi belum syuting drama Hidden Love, dan mungkin Yolusi juga belum kenal dengan lawan mainnya di drama Hidden Love ya. Pada tanggal 24 September tahun 2023, Yolusi memperbarui Instagram di mana dia mengunggah 4 fotonya dan menulis caption yang hanya berupa gambar burung merpati. Dan sebenarnya, wisatawan berfoto dengan burung merpati di Milan adalah hal yang biasa. Tapi caption Yolusi ini menurut saya cukup menarik. Karena Yolusi bukan pertama kalinya menulis caption berupa gambar burung merpati. Yolusi pernah menulis caption gambar burung merpati di Xiao Hongsu pada bulan Agustus tahun 2020. Dan Yolusi juga pernah mengedit videonya dengan menambahkan gambar burung merpati di doyin miliknya pada bulan Juni tahun 2020. Dan apakah fans Yeezy masih ingat kalau hiasan rambut atau tusuk rambut Sang Guan Chuye atau Lee Hongyi di drama Love Better Than Immortality adalah burung merpati? Jadi apakah semua ini hanya kebetulan saja?这秒浪漫喜悦，那时都没察觉，年轻的誓言只能停留。